Halo semuanya, balik lagi bersama gue dan kali ini gue main The First Descendant ya. Ini baru banget di Steam, masih beta buat kalian yang mau download silakan. Dan ini developernya dari Dragon's Korea ya. Dragon's Korea, terus yang ngebuat Mabinogi, yang ngebuat V4, yang ngebuat Drift Kart Online Racing kalau nggak salah deh. Iya, itu pokoknya dari Nexon sih guys, dari Nexon Korea. Dan ini menurut gue bakal jadi penggantinya Destiny ya, buat kalian yang main Destiny. Ini bakal jadi penggantinya Destiny sih. So far sejauh ini ya, gue mainin ini tuh seru banget dan cuma 23 GB sih, nggak gede-gede banget ya. Nggak kayak Call of Duty sampai ratusan giga ya. Nah di sini kalian bisa partian ya berempat, kalian juga bisa sama orang lain juga. Di sini kalian banyak banget ya modenya, ada mode misi biasa, ada mode lawan bos juga. Di sini mungkin gue bakal nunjukin kalian lawan misi biasa dulu kali ya guys, bentar. Ini mapnya tuh gede sih. Dan ini kebagi-bagi gitu sih, jadi nggak terlalu open world ya, karena mirip banget kayak Destiny campur Warframe gitu sih. Oke, ini kita bakal pindah lokasi dulu ya. Kita bakal ngerjain misi ke Albany Mountains guys. Dan loadingnya agak lama sih guys, tergantung sih kalian. Di sini gue grafiknya medium sih. Gue kalau yang paling atas gue nggak yakin sih kuat, karena berat banget sini pasti gamenya. Di sini sabar ya guys sambil nunggu loadingnya ya. Oke. Dan menurut gue ini agak susah sih kalau misalkan buat kalian nge-solo ya. Susah guys, susah. Musuhnya banyak, dikeroyokin kalian dan darah kalian ya sakit sih, damage-nya juga sakit ya, dan susah sih guys intinya. Kalian harus lihat aja dulu ya. Nah, ini game 2022 udah bagus banget sih guys, kayak gini grafiknya luar biasa. Ya, ini gue agak ini ya, agak patah-patah ngelag ini sih. Ini berat banget game ya guys, bentar ya. Ini gue harus nurunin grafiknya dulu ya ke low kali ya. Gila, gue baru pertama kali lo main kayak bener-bener low gini sih. Ini berat banget game asli guys. Oke, ini low harusnya udah aman sih kita ya. Tapi low aja pun grafiknya juga bagus banget sih menurut gue. Nah, ini kayak gini dia banyak banget sih musuhnya. Oke, di sini kalian punya karakter ada banyak sih ya. Kalian bisa yang ini gue bisa pasang force field. Terus ada beberapa skill yang lain. Karena kita yang di kiri bawah itu ada bar darah sama bar mana ya. Kalian bisa nge-skill. Rokok berat banget ya guys. Oke, nice. Gila, ini game berat banget sih guys. Gue agak patah-patah soalnya. Oke, ini kita habis kelar dari sini. Kita mungkin bakal ngelawan bos kali ya nanti. Karena misinya juga lumayan lama sih. Oke. Waduh. Oke, nice, nice, nice. Waduh. Ya, senjata kita juga lumayan sakit sih. Oke, apakah kita punya sniper? Kita nggak ada sniper ya. Adanya pistol, pistol. Nice. Dua hit langsung mati sih. Nice. Oke, satu hit lagi. Nice. Aduh, kentang lagi guys. Satu hit lagi. Oke, nice, nice. Sakit banget ya ini pistolnya, sakit banget. Oke, kita ambil dulu dropannya ya. Kalian dapat senjata dari sini. Ini di sini senjata di quest jelek-jelek sih guys. Kalian harus bener-bener lawan bos biar dapat senjata yang bagus sih. Di sini kita bisa naik ya pakai grappling hook. Kita interact aja. Oke ya, ini ada orang join sih. Level 20 sama 18. Dan masalahnya mereka ngerjain misi itu sendiri-sendiri gitu sih guys, nggak ngikut kita gitu. Mungkin kita bisa bantai pakai shotgun baru kita kali ya. Oke, satu hit lagi, nice. Dan ini ganti senjata sih agak lumayan lama sih guys. Nice, nice, nice. Ini bagus banget sih senjata kita.
Jadi musuhnya nggak terlalu susah ya sekarang. Jadi kita dibantuin sih guys tuh sama teman ya, sama orang. Nice, nice. Musuhnya kita disuruh ngebantai 12 ya. Waduh. Gue ayamnya kentang banget nih guys. Ini mana sih temennya? Gak ada yang bantuin kita kah? Mana tadi Banner Six? Wah, gak ada yang bantuin kita guys. Sedih banget. Oke, okay, oke. Okay. Mission complete ya. Kita ambil dulu. Mungkin kita bakal ngelanjutin lagi ya nih. Ada complete 2 ya, normal signal. Kita kesana dulu buat ngaktifin questnya. Kita pencet M ya, jadi mapnya tuh segede ini sih. Oh, gak tau nih kenapa nggak bisa digeser ya guys. Bentar ya. Ya, jadi mapnya segede ini sih. Jadi mungkin dari mereka tuh udah pada ngerjain misinya ya. Oke, di sini kita bakal ke sini, gue nggak tahu. Ini ada musuhnya juga. Dan BTW di sini ada levelnya juga ya. Jadi kalian gunain karakter yang berbeda-beda itu ada levelnya sendiri-sendiri sih. Nah, ini ya, ada karakternya gitu. Nanti kita bakal ngebahas pas kita sudah balik ke kota ya guys, karena di sini banyak musuhnya. Jadi kayaknya kita pakai pistol aja sih guys. Aduh, kentang lagi. Mana nih orangnya? Kita reload dulu. Oke, nice ya. Ini kita pakai revolver lebih cepat sih guys. Waduh, kentang banget kita. Oke, ini ada player ya. Thank you banget yang ngebantuin kita. Nice, nice. Ya, kita interact dulu sama mission. Gila guys, kita dibantuin sama level 20 ya. Harusnya dia udah one hit semuanya tuh kan, ngeri banget. Oke. Oke, kita aja satu hit sih guys. Kayak kita satu level sama musuhnya aja kita satu hit sih. Ini gila sih. Oke, game gua nggak nge-lag tapi recordingnya agak nge-lag ya. Nice. Nice, nice, nice. Sorry ya guys kalau misalkan recordnya agak patah-patah. Gila sih. Boom. Boom. Wah, gila mantep banget guys. Oke, ini ada bosnya. Kita level 12. Ya, kita kemana ya? Oke, kita kayaknya kita lanjutin aja sih, guys. Kita lanjutin ke sini. Gila, gila, gila. Mumpung kita di carry sih guys, kita mumpung di carry kayaknya kita lanjutin aja dulu bentar ya. Move to the operation area. Hah? Waduh, dia udah jauh banget lagi guys temennya. Waduh. Mana satu lagi? Oke, nice. Waduh, ada bosnya kah? Waduh, 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 waduh. Boom. Gila, tadi dia bisa one hit ini ya. Bentar guys. Duh. Tan 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 tan. Boom. Oke, nice. Ini kita kill dulu yang ini, yang gede. Satu lagi musuhnya. Oke, ini kita hit dulu jammernya. Wah, gila lama banget guys.
Ini harusnya mati sedikit lagi, hancur ya. Sat, sat, sat. Oke, nice. Move to the target area. Oke. Wah, nggak ada orangnya, udah kalah, udah pergi guys, parah ya. Duh, bomber semua, bomber. No, 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 no. No, bomber, bomber jauh-jauh. Oke, nice. Kita lanjut aja. Aduh, kebakar lagi. No, 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 no. Boom. Ya, yaudah deh, kita nge-skill aja di sini. Terus habis itu kita Z. Waduh, dia kok nggak mati? Oke, kita bantai dulu ini, set. Kita bantai. Bentar ya, guys. Boom. Bentar ya, guys. Nih kalau ngelek-ngelek, maaf banget ya, maaf banget. Aduh. Mana ya dua lagi musuhnya, guys? Di bawah kah? Ya, satu lagi di sini musuhnya. Oke, nice. Kita tinggal ngancurin jammernya aja. Oke, satu magazine lagi harusnya cukup sih. Oke, nice ya guys. Gila, ini masih masih belum kelar ya questnya. Parah parah. Salah kita. Kita harusnya ke sebelah sana ya. Oke, kita biar cepet pakai grappling hooknya aja. Waduh. Waduh, ini mana sih? Oke. Okay. Ya, di sini kita disuruh nge-capture sih ya. Occupy. Ini agak susah sih guys, yang kayak gini gue benci banget. Karena kita harus tetap di sini ya sambil kena tembak. Mana musuhnya? Aduh, reload lagi. Oke, nice, one hit kill ya. Aduh, kentang banget gua, ya ampun. Ini kita bunuhin dulu. Oh, gua males banget sama ada yang melee gini sih, ada yang nyamperin kita sih. Ini kita nggak bisa pasang shield, kita pasang ini aja. Oke, kita bunuhin yang kecil-kecil dulu sih. Nice, gila masih banyak banget musuhnya guys. Banyak banget musuhnya, banyak banget. Oke. Ada yang gede banget lagi. Waduh, gede banget musuhnya. Waduh, gede banget musuhnya guys. Oke, ini kita bantai dulu, snipernya bahaya banget. Gila, ada Storm Warrior gede banget. Oke, nice. Kita ulti aja lagi. Banyak banget ya musuhnya, nggak bohong. Oh ya, gue lupa kita nggak boleh maju, guys. Dan musuhnya tinggal yang kecil-kecil aja sih. Nah, jadi guys, nih datang lagi musuhnya. Waduh, ada dari kiri. Oke, kita 90 detik lagi waktunya. 6. Oke ya, ini kita ambil dulu ya dropannya. Sayang banget sampai nggak diambil sih. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi ya. Nanti kalau misalkan kayak inventory kita kepenuhan, kita bisa jual sih guys. Ini ada gold ya di atas. Ini juga ada gold sih, kita ambil aja dulu. Okay, nice. Tadi suruh eliminate target ya. Satu, dua, tiga lagi. Set.
Oke, okay, nice, nice. Oke, okay, di sini kita disuruh bunuh 10. Boom. Oke, okay, 5 lagi. Waduh, 3, 2. Aduh, kita beku. Satu lagi ini ya. Oke, okay, nice. Kita tinggal hancurin jammernya aja. Ya, ini biasanya butuh 2 magazine sih. Set, 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 set. Oke, okay, nice. Ya, kita naik level 13 dan di sini kita bakal ke map, terus kita bakal balik ke Albion ya. Di sini kita bakal nyobain lawan bos ya, yang dimana seru banget sih, bosnya gede banget. Dan kita berempat sih ngerjainnya ya. Seperti biasa ini kita bersabar dulu ya guys, akan loadingnya ya, karena gamenya berat banget sih. Ya guys, gue main kayak Call of Duty aja rata kanan sih, ini bener-bener rata kiri, bener-bener berat banget sih. Gila sih, gila-gila parah ya. Mungkin karena ini gamenya masih baru sih, masih beta ya. Oke, di sini kita ada mailbox, gue gak tahu ini mailbox apa. Oke, ini senjata ya. Oke, ini karena kita kepenuhan sih, kita inventornya kepenuhan, kita atur dulu bentar guys. Oke, ini ada beam rifle. Assault rifle ya. Level 8, ini level 9 ya. 7, 7 ini mungkin bakal kita jual sih guys. Oke, ini shotgunnya nggak bakal kita jual, damage-nya udah 2000 soalnya ya shotgun. Oke, ini mungkin bawa-bawa bakal kita jual sih guys, karena jelek ya, nggak kepake juga. Ntar gue lupa di sebelah mana kita bisa ngejual, apakah di sebelah sini bisa atau nggak kita dismantle. Apakah bisa? Bentar ya guys. Waduh. Bentar ya guys. Nih. Salah pencet mulu gue. Ini ada apa? Max, max HP. Ini nambahin max HP. Level 7, level 6. Oke. Okay. Oke, okay, nggak ada yang baru ya. Nggak ada yang lebih bagus maksud gue. Ini apa nih? Diamond dan rune. Oke, ya, ini kayaknya lebih ke arah stat sih guys, bentar ya. Ini banyak banget penjelasannya. Increase max HP. Oke, ya, ini kita equip-equipin aja dulu. Mana collector on defeating enemy. Oke, bagus sih. Ini apa nih? Shield conversion, battlefield. Kan, coba ya. Ini ya max shield tambah 9% lumayan. Skill attack, skill range ini juga bagus ini. Oke, bentar guys. Oke, kita bisa equip berapa sih? 26 ya. Kita bisa equip 5 lagi. HP leech ratio 10% ya. Gue gak tau sih itu lebih ke arah apa sih, lifesteal atau enggak sih. MP skill cooldown kali ya. Nggak bisa guys, kelebihan nggak sih? Nggak tahu sih, di sini bilangnya 26 sih. Oke, ini apa? Descendant. Oh, ini buat senjata guys. I see, I see. Coba ya. Recoil, kurang 80 detik. Boleh, nice. Fire rate nambah, boleh. Attack nambah, boleh, 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 boleh. Tiga lagi, nggak bisa ya. Oke, kita lanjut ke torrent ya. Torrent. Enemy death. Ini karena mungkin kita nggak ada senjatanya ya. Lebih ke submachine gun sih ini. Fire rate sama ini deh. Oh, nggak bisa guys, sudah maksimal. Kita lanjut ke tight. Ini buat senjata hand cannon sama scout rifle ya. Jadi beda-beda sih. Oke, ini kita yang gold biasanya bagus-bagus sih guys, jadi nggak perlu kita lihat, harusnya udah bagus sih. Oke, kita udah penuh ya, ini 2 gold udah nggak bisa ditambahin lagi. Ini buat sniper, fire rate-nya berkurang tapi magazine-nya nambah. It's okay, it's okay. Add electric attack, max high power, recoil, crosshair, attack ya, kita nambahin attack. Ini kita nambahin electric juga kali ya, biar ada elemen senjatanya.
Terus kita lanjut kemana ya? Kita lanjut ini kali ya. Oke, selanjutnya haste ini buat shotgun ya. Ini which is penting banget. Oke, aim expert on defeating an enemy, crosshair size. Ini nggak terlalu penting sih crosshair. Kita attack butuh. Terus shell capacity mungkin kayak kita ambil aja kali ya. Satu lagi recoil, yang penting attacknya nambah sih guys. Oke ya, bentar ya. Ini ada quest. Ini kita bakal dapat shotgun yang level 10, tier 2, damage-nya 2000-an. Oke, ini equip rune, talk to quest terminal. Ya, ini lebih ke main story-nya sih. Kita nggak bakal kayak di sini gue bakal ngejelasin tentang descendants ya. Jadi di sini tuh ada banyak banget, ada ultimate lapik, terus ada jaber, ada bunny. Dan ini skillnya tuh beda-beda semua ya. Ini ada Freyna. Terus nih ada Glay ya, nih Glay, ini ada Sharon. Ini ada Blair ya, dan ini beda-beda semua sih skillnya. Ini kayak ini skillnya dia api, terus Sharon dia skillnya. Ah, ini kalian bisa lihat situ ada videonya di atas sih. Bread, oke, dia lebih ke arah listrik ya. Coba kita lihat Bunny karena gue lagi research Bunny sih. Circuit Breaker. Oke. Dia petir juga ya. Ya mostly dia mirip kayak Vault-nya Warframe sih. Ya dia kayak Vault-nya Warframe sih guys. Oke. IC ya. Nah di sini kita bakal bentar, bisa kita jual nggak sih? Maaf ya guys. Inventory, terus lihat senjata di mana ya? Oh, nggak usah deh guys, kita jual aja di sebelah sini sambil ngeliat-ngeliat ininya ya, mapnya. Oke, ini ada tukang senjata, jadi kita jualnya sih di sebelah situ ya, di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita sell aja. Sort by level, oke, kita udah sort by level. Saat kita bisa langsung jual banyak ya, kayak kita klik kanan aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke ya, jadi di sini tuh kayak kalian jual aja karena pas kita nanti lawan bos kita bakal dapat senjata lumayan banyak sih. Jadi kita nggak perlu menangisi ini senjata yang bakal kita jual sih. Ya mungkin kita udah jual sampai sini aja kali ya. Oke, kita langsung sell junk aja, lumayan ya dapet 7000 kita. Oke, kita lanjut langsung lawan bos aja sih sekarang ya. Ntar guys, ini bosnya di sebelah sini sih ya. Oke, ini ada misi juga di tengah sih, lebih ke arah side quest kayak equip rune dan lain-lain ya kayak tadi. Ya, ini bosnya di sebelah sini sih guys, jadi ada yang hard sih. Yang hard butuh level 55 dan kalian harus nyelesain quest yang beda-beda sih. Ya kayak complete the cemetery quest 1, sanctuary battle, all friend outbook quest, to god heaven ya, heaven ya. Jadi di sini kita bakal melawan ini ya, melawan executioner yang ini. Oke, kita start intercept aja. Nah, di sini kita bakal nunggu ya. Jadi kita bakal mainnya berempat sih, mainnya berempat dan kita bakal lihat ya. Ini gede banget sih, guys. Gede banget dan itu kayak kita di satu map gitu ya. Dan kayak ngelawan apa ya? Kayak lawan Elder Dragon Minecraft gitu sih, guys. Tapi ini gede gitu sih, bukan naga juga sih. Pokoknya menarik banget deh guys, ini kayak buat penggantinya Destiny sih guys, kalau kalian main Destiny ya. Gila, lama lama juga ya ternyata. Gila sih, gila. Kayak gue gak tau nih udah dapat atau enggak, ini harusnya udah dapat sih guys. Oke, nice, nih di kita ada orang Cina, ada orang Inggris juga.
Okay, mungkin kita bisa pakai revolver kita yang lumayan menyakitkan ya. Coba guys. Wah, dia level 40 guys. Dia kayaknya nge-carry temennya sih. Waduh, waduh, waduh. Sakit, sakit. Coy, 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 coy. Coy, sakit. Ya, ini kayak ada yang nge-carry kita guys. Mungkin kita pakai shotgun aja. Lebih sakit guys. Oh, gila. Langsung mati musuhnya. Gokil, gokil, gokil. Nah, kayak gitu sih guys. Jadi kayak kalian tuh bisa nge-carry teman kalian sendiri juga ya di sini. Not bad, kita udah dapat semuanya. Dan kita nanti bakal balik ya. Saya escape aja. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian kayak nyari skill, nyari senjata, nyari yang lain, itu cocok banget ya buat di sini sih. Dan kalian bisa di-carry ya kayak tadi ya tuh sama level 40 ya. Dan mereka partian ya bertiga. Gue gak tau sih partian atau enggak. Dan ini cara move out ke Albionnya gimana ya? World map. Ah, atau kita langsung balik ke Albion bisa nggak? Nggak bisa ya guys. Nah, di sini tuh kita bisa naik ke atas-atas sini ya guys. Jadi kalian kalau mau naik silahkan, bisa pokoknya naik ke atas ya. Dan ini juga bisa dihancurin sih sama bosnya. Tadi sempat dihancurin juga sih ini sama bosnya ya. Pas sebelum ini gue udah pernah lawan, ininya bisa dihancurin sih sama bosnya. Jadi GG banget ya. Jadi kalian nggak bisa berlindung di balik ini sih, ataupun ini, ataupun yang itu, ataupun yang lainnya. Jadi kayak gitu dan GG banget sih ini. Kalau misalkan kalian main berempat, ada partian lebih seru lagi ya, karena sendiri itu susah banget guys kalau main ini sih. Mungkin bisa, tapi kayak tadi ya, kalian lihat pas gue main story itu susah ya, dikeroyokin sama banyak. Guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton, dan buat kalian yang mau download atau mabar, ngajakin gue juga boleh, silahkan. Dan thank you banget, gue bakal, kayaknya ini nggak bisa dikasih linknya sih guys. Karena ini dari Steam Betaki, kalian ngedapetinnya agak ribet sih guys, dapetin buat beta key-nya kita mati nggak sih? Gitu ya, ini gue nyobain aja jatuh ke map, ternyata nggak bisa ya. Gue kira bisa ke bawah-bawah ya kitanya, ternyata nggak bisa sih. Oke, jadi kayak gitu aja, gue sampai di sini dulu. Thank you, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.